bentuknya voucher. Kira-kira apa ya? Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan kita bentuknya berupa apa? Berupa kotak-kotak kosong yang harus diisi. Berupa TTS. Kita akan langsung lihat soal-soalnya. Ini kita mulai. Teka-teki sulit kita. Kata bantunya satu huruf ya. Satu huruf mah. Nah, cukup dong, Pak. Hah? Yang satu banyak huruf. Dong kata harus banyak. Satu kata dong. Satu huruf. Satu ya, kata dong. Di kotak mana kalau satu? Satu huruf dulu. Kata bantunya satu huruf. Ya itu bacanya satu huruf, tapi kan itu banyak huruf, Pak. Ya tapi kan jangan dipakai cuma satu huruf. Aduh, ya, yang lainnya kan enggak ya, dengar. Iya juga benar juga sih. Kata ya, bantunya apa? Udah sabar. Iya, iya. Udah sabar. Memulai, kan? Sabar. Ya, gimana cuma mungkin mau, maaf Pak Ari mau berkelahi sekarang. Enggak, dong. Saya mau mengejar poin. Saya mau mengejar kemenangan. Tim A, silakan. Tim A. Yakin lo bisa lawan gue, Ri? Aduh. Kali ini kalau saya tidak menang berarti saya kalah. Iya, sama dong. Sama itu, Ri. Setiap waktu juga begitu. Itu semua orang juga sudah tua. Sudah tahu. Oke, kita mulai dari tim A. Kita kasih semangat yuk buat tim A. Karena... ini boleh menurun, mendarat. Mendarat. Ya. Mendarat. Landing dong ya, mendarat. Yang mana? Yang... Sudah ada kata bantunya sih? Mendatar ya? Makan sini apa bungkus? Makan sini. Iya, makan sini Pak. Satu. Makan sini apa situ? Kalau sini dong. Makan nanti Pak, makan nanti saya Pak. Dengar sih dipanjang-panjangin. Lima mendarat. Lima mendatar. Mendatar. Mendarat helikopter. Kayaknya lagi baru jet lag nih, baru mendarat. Ini soalnya apa kelihatan kayak pesawat capung gitu atau gimana Pak? Baik. Perlu berlama-lama, perhatikan baik-baik soal saya. Lima mendatar, ada tujuh kota, huruf ke-6 A. Kasih kesempatan lu buat jawab. Pilot, tahu pilot? Tahu pilot. Pilot adalah orang yang mengemudikan... Pesawat. Waktunya 10 detik. Mengemudikan? Angkot. Angkot di mana? Jumlah kotanya. Habis waktunya? Mengemudikan tangannya. Apa pilot? Pilot adalah orang yang mengemudikan... Tangan. Tangan. Pas gak tangan? Tangan pas, tangan. Hanya dua. Hanya kurang. Baik. Tangan. Dua tangan. Dua tangan. Dua tangan. Apakah dua tangan? Gimana jawaban tangan yang benar. Pesawat. Kenapa gak? Tim B, waktu Anda 10 detik juga. Pilot adalah orang yang mengemudikan. Harusnya langsung jawab Tim B. Mengemudikan. Ri. Silakan. Panggilannya biasanya kapten nih. Cap, bagaimana Cap? Kenalan. Dengan dengan kami di pilot sini. Pilot adalah orang yang mengemudikan. Kenalan dulu dong. Tidak bisa menjawab. Kenalan. Oke. Okay. Apakah kenalan? Pilot orang yang mengemudikan kenalan. Enggak ada jawaban lain, Ri. Apa kenalan jawaban yang benar? Aduh, udah jolong punya orang salah lagi, Ri. Jangan-jangan jawabannya benar pesawat. Nah. Kenapa tadi dirubah? Kita lihat. Pilot adalah orang yang mengemudikan. Ini dia jawaban yang dimaksud. Di depan. Pak, gak jelas nih. Di depan rumah, depan apa nih, Pak? Kalau yang di belakang, kapal nelayan, Pak. Nah, tuh Bapak, tahu. Lu tahu. Semua juga orang tahu kalau pilot mengemudikan di depan. Tidak semua orang. Empat orang ini gak tahu kayaknya. Yang lain tahu. Tapi Bapak tadi kalimatnya aja belum beres, Pak. Yang mana? Soal kalau diberesin siapa yang jawab? Ya. Bukan. Enggak jelas. Di depan, maksudnya di depan apa? Di depan rumah, di depan anggota. Tapi kan di depan itu ada yang di pinggir mana? Kanan atau kiri? Ini Pak orangnya, Pak. Enggak ada depan itu di mana? Betul. Yang spesifik dong Anda dong. Takut keinjek. Di depan aja di mana? Di depan aja di mana? Pilot gitu, woi. Ini ketahuan kalau bukan pilot. Di depan pilot masih ada baling-baling, Pak. Yes. Itu pesawat apa baling-baling di depan pilot pesawat zaman dulu? Iya, pesawat yang sekarang baling-balingnya di depan sama di kanan kiri. Kanan kiri di belakang pilot, bukan di depan.
Oh, salt apa yang itu? Kan kiri banyak amat. Mau dagang baling-baling. Iya banyak. Yang baling-baling, Pak. Itu pesawat apa jualan bolang-baling sih? Baling-baling. Helikopter. Gak bisa, Pak. Helikopter. Helikopter. Dia di tengah. Di tengah. Di tengahnya siapa? Gak ada di depan, gak ada di belakang pesawat nih. Ini hidungnya pesawat kan sih. Pan baling. Ya kan? Lah terus apa sih, Dok? Hah? Iya, iya, apa sih ini maksudnya? Di parkiran. Di parkir pesawat, Pak. Pak, pilot itu bukan di depan, Pak. Pilot itu di kokpit. Lah, telatanya di mana? Di sebelah mana pesawat? Depan apa belakang? Di dalam pesawat. Ya, di depan apa belakang? Depan apa belakang? Area mana? Tapi kan dia kadang-kadang ngayap-ngayap. Kalau dia lagi sakit kepala, dia mau. Masa dia tetap di depan? Dalam bahasa penerbangan gak ada ngayap-ngayap kan? Ada jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan tuh pas tidak mengemudikan. Iya. Begitu mengemudikan balik lagi dia ke depan. Ke depan. Gak bisa dari belakang. Kalau pilotnya mau pipis? Ke toilet, ayo. Berarti tidak sedang mengemudikan. Kalau ke toilet, kalau mau pipis dia buka kaca apa? Kan enggak. Enggak dong, kan cukup jendela. Emang pilot kalau mau pipis toiletnya ke depan? Enggak. Pilotnya ke belakang. Tapi tempat kemudian gak ikut ke belakang, tetap di depan. Di depan. Di depan saya pilot. Pokoknya yang jelas kalau pilot masih sopan, yang gak sopan tuh jangan di depan, kan di depan. Kan namanya di depan tuh gini, ini pesawat, dia di sini. Itu di depannya. Di depannya. Bukan di depannya. Itu di dalam, di dalam pesawat. Di depannya berarti boleh di dalam toilet. Ayo tulis di dalam, gak apa-apa tuh di dalam. Gak bisa dong, gak bisa di dalam. Tinju-tinju kami dong, Pak. Kobel. Anda jangan suka maksa pilot disuruh di dalam, di depan. Di depan. Duduknya khusus. Tapi seenggaknya kalau pilot masih sopan, Pak. Kalau kusir nggak sopan. Nah. Duduknya di muka. Nuh, kan. Muka Pak Kusir. Saya pernah waktu itu, Pak, nggak bisa napas saya, Pak. Kenapa? Itu Pak Kusir duduk di muka, saya nggak bisa napas. Oke, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Empat merosot, Pak. Empat. Menurun. Ya kan kalau orang menurun, merosot itu tetap turun. Nih. Emang ada rosot di atas. Ini yang kita perdebatkan tadi. Orang yang, empat menurun ya? Ya. Orang yang mengemudikan pesawat. Kok mau kebalik aja? Terserah saya dong. Terserah saya. Apa sih empat mendarat ya? Empat menurun. Mendarat dulu dari tadi. Kan tadi Bapak jawab sendiri pilot. Orang yang mengemudikan pesawat. Bukan pilot. Ini baru diperdebatkan kalau pilot. Sampai nggak tahu keterlaluan. Ya karena masih bergerak. Karena kalau pilot orang yang mengemudikan pesawat, iya. Hidup. Ah. Baik. Apakah hidup jawaban yang benar? Bukan bisa diminta. Penumpangnya juga hidup, Mas. Ya kan biasanya gitu, jawabnya aneh-aneh. Sih, bisa aja dia. Gak maaf, bapak-bapak di belakang tadi dengar gak suara menyepelekan? Lima, waktunya. Anda itu yang bikin soal suka tidak masuk akal. Baru kita omongin loh. Dilempar kan? Dilempar, oke. Okay. Orang yang mengemudikan pesawat? Tidur. Ya gimana? Mending hidup dong. Palingan hidup, Pak. Karena kan pilot itu ada dua, jadi istirahat dong satu-satu. Gantian. Ini kayak sis kamling ya. Gantian ya. Baik, tapi maksudnya mikir. Bisa jadi. Ini mikir, maksudnya jawabannya mikir. Dia malah mikir, Pak. Maksudnya ganti jawabannya mikir. Ganti jawabannya mikir. Gini, Pak. Tawa lagi lu. Tidur atau mikir? Tidur apa mikir? Orang menggunakan pesawat. Tidur. Baik, kita uji. Apakah tidur jawaban yang benar? Kita lihat. Benar, Pak. Lu sih. Tadi gua tawa dipikir. Pikiran piketnya, piket. Piket. Iya. Kan emang di kelas, piket. Pilot emang di kelas, piket. Emang sip-sipan. Apa piket? Emang sip-sipan. Apa iya, mikir? Sih. Kita lihat jawabannya. Orang yang mengemudikan pesawat, ini dia yang dimaksud. Sibuk. Dikit. Ini. Pak, pesawat. Pak. Perlu
kalimatan kata macam apa ini? Ini saya kasih tahu. Boeing 737 itu penumpangnya sekitar 208 penumpang. Ya, ya. Pramugarinya mungkin awak kabin itu ada sekitar 6. Pilotnya 1, 1 co-pilot. Berarti pilotnya cuma dikit banget. Kalau sama satu pesawat, pilotnya itu pasti satu, Pak. Nah, berarti banyak apa dikit? Dikit. Nah. Tidak selalu, Pak. Pesawat pilotnya banyak, dia lagi muat pilot. Iya dong. Pilot tapi bisa saja pilot-pilot ingin bepergian ke suatu tempat, benar. Mereka berdharma wisata beramai-ramai. Pak, ada pesawat. Pesawat yang pilotnya banyak, pesawat jemputan pilot. Nah, ayo, ayo. Jemputan pilot tidak pakai pesawat, tapi pakai minibus. Bisa ada aja, Pak. Saya pernah naik pesawat di belakang saya ada pilot. Kok saya nggak pernah? Kan dia yang naik, Pak. Saya naik pesawat, di belakang saya pilot duduk, Pak. Dia nggak ngendali pesawat, tapi kan dia pilot. Nah, kamu tanya dia, sedang jadi apa dia? Jadi apa? Pada tahu, pada saya tahu. Jadi penumpang. Anda bisa nuduh dia pilot. Jadi apa? Jadi apa? Anda mana tahu, nggak kau tahu kalau itu pilot? Ya, Bapak emang gila. Ada seragam ya, Pak, seragam ya. Seragam pilot mah beda sama masinis. Ya, ya beda. Gimana masalahnya? Kalau diurut dari depan gimana tadi? Pilot adalah orang yang mengemudikan di depan. Yang mengemudikan pesawat, dikit. Bapak maksudnya apa itu, Pak? Lah, emangnya di tempat kokpit berapa orang sih? Dikit-dikit, biar mengkilat, dikit. Wah, nggak boleh ambil iklan sendiri. Maksudnya dia nggak bagi-bagi. Lip-sync ya? Lip-sync. Apa biasanya itu kalau iklan di... Voice-over. Lip-sync. Jauh amat, Pak. Gak ada Pak, dikit-dikit, Pak. Tahu. Yang banyak mah reuni pilot tuh banyak. Nah, akhirnya tahu kan bukan di pesawat itu kan. Oke, dikit-dikit kita buka lagi soal berikutnya. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Niki dan Bedu. Niki dan Kak Bedu, silakan. Dua lurus. Dua lurus, dua lurus mana ada kata oh, iya, enggak ada ya. Enggak tuh, ada patunya T tuh. Berarti apa? Satu mendatar. Satu mendatar, kita lihat ada 7 kotak huruf T di kotak terakhir. Gampang. Yang ada... Pesawat lagi, sekarang pesawat nih. Yang ada di samping pilot. Yang ada di samping pilot. Muter-muter aja dari tadi. Pulang. Pertanyaan itu mulu, pertanyaannya capek. Nih, sedikit kita pamit. Sedikit bisa. Pamit apanya? Itu mulu pertanyaannya. Alah, ini aja gak ada. Habis waktunya ini silakan. Ini aja gak bisa jawab. Yang ada di samping pilot. Itu kan maksudnya co-pilot kan? Nah, ya udah jawab aja. Ulang pertanyaannya, Pak, ulang. Yang ada di samping pilot. Yang ada di samping pilot. Sedikit tuh, gak banyak jendelanya, Duh. Kejepit. Sempit, kejepit. Iya, antara sempit dan kejepit. Sempit masih bisa. Kejepit. Kita lihat, apakah yang ada di samping pilot. Kejepit, jawabannya benar. Kejepit. Minuman kemenangan ini. Sini tangannya dulu, tangannya. Tengah aja. Sini tangannya. Bilangnya. Oke, boleh masuk. Ya, sekarang masuk. Mau petugas bukan ya? Emang bukan apa? Wah, ini apa sih? Nyebut minuman. Ini gila amat nih. Nanas. Ini nanas di jok. Ini ingin. Ini nanas. Ini ada. Ini kebawa nanas. Ini dari pantai atau dari kebawa nanas sih? Pas belum
Apa? Harusnya orang di samping pilot kejepit. Emang co-pilot itu dia kejepit, dia duduk dengan leluasa. Tidak ada co-pilot yang kejepit. Minum dulu dong, minum. Jangan minum-minum. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Namanya enak. Ini tidak sah. Sebentar. Enggak. Daripada ini nanti kejepit ya. Daripada nanti kejepit, terima kasih ya. Terima kasih. Nanti keluar lagi siap-siap. Kenapa? Proses apa? Coba jelaskan. Mana ada? Mana ada? Ini pilot. Nih, ini co-pilot. Co-pilot. Mana ada dia kejepit? Nih, santai aja dia. Dikasih dong, gue kejepit nih ya. Gue kejepit ya sekarang. Nih, ketahuan kalau orang tidak tahu teknis pesawat seperti apa. Kalau Anda naik pesawat, di pesawat itu pilot bukan di kanan tapi di kiri. Iya. Di kanan itu adalah co-pilot. Kan saya bilang tadi, di samping pilot kan gini, saya bilang di samping sini. Itu kan sempit banget itu. Oh, ada sampai orang kejepit itu di situ. Pak, kan bisa di samping sono. Saya harus sono. Bapak tadi enggak pernah bilang begini. Coba tadi Bapak soalnya gimana? Bapak enggak pernah bilang begini. Perhatikan. Yang ada di samping pilot. Saya gini ya. Jelas enggak tadi? Jelas. Oke, Pak. Saya mau nanya. Mau begini. Lah, siapa yang menyadarinya kalau itu adalah sebuah makanya, ya Allah. Perhatian baik-baik itu. Oh, apa ini? Bapak lagi apa ya? Apa? Bapak lagi apa? Rancau paku ini banyak. Lu orang tuh tebar pesona, lalu nebar paku. Gua nebar paku biar lu dapat duit. Tebar pesona ya. Biar lu tambal ban. Pak, berarti dia tambal bal. Saya mau penjelasan, Pak. Kondisi apa, situasi seperti apa, tiba-tiba ada orang di samping pilot sebelah kiri. Ngapain di situ? Enggak. Kejepit. Kondisinya apapun terserah. Tapi kira-kira kejepit enggak kalau dia di situ? Kejepit. Apa urusannya orang masuk-masuk ke situ? Iya, makanya gimana? Ngapain di sini? Jadinya kejepit kan? Begini, Pak. Itu kayaknya tidak akan mungkin terjadi. Orang enggak ada tempat masih ada di protes situ. Malah dia. Apa urusannya? Ya iya, makanya ngapain tuh? Iya. Kenapa dia datang ke situ maksudnya? Nah, makanya. Itu yang Bapak jawab, jangan Bapak tegasin lagi. Lah, kalau pilot juga. Ngapain orang ada masuk-masuk ke samping pilot? Iya kan kejepit kan jadinya ya. Kan cuma muat dua orang. Kan cuma dua orang, itu kan orang juga gak boleh bolak-balik situ. Nah, makanya kejepit ya kalau udah dua orang ada. Kejepit. Itu masalahnya. Yuk. Saya lagi main baseball, Pak. Terus hadiahnya apa kalau menang? Oh, belum dong. Nanti kan tadi bolak-balik tiket pesawat. Pak, tidak. Pak, itu nanti yang pergi di sampingnya pilot bawa ke sini, Pak. Oh, bawa pesawat ya, Pak. Bawa pesawat. Bawa bis, ini mundur. Iya ada. Di samping pilot. Kan bisa sebelah sana, sebelah sana. Kan gak bisa sana, sini. Gini, di samping bisa, pilot. Di samping, kan kecil Pak, tempatnya. Setidaknya Bapak ya, kan kita ini biasa public speaking bicara seadanya kan. Iya. Setidaknya, nih, yang ada di samping, nah, di samping. Anda menekankan dong. Bapak gini kayak nyetop taksi, Pak tadi, Pak. Gini, nah. Nah. Anda nganggap saya nyetop taksi, ini soal pilot kok nyetop taksi, gimana? Iya, gimana? Yang gak, ada gak masuk di samping pilot. Tidak mungkin. Mana lain kali berat. Woi. Apa ini? Bawa apa? Biasa, saya datang membawa hidangan untuk yang menang. Good. Tim A yang menang. Tim A. Terima kasih. Gitu dong bisa jawab, jangan kayak kemarin. Tapi. Ini kopi-kopian nih. Banyak banget. Biji apa ini? Mana biji? Ini? Iya. Ini pakai biji pilihan nih, Pak, nih. Woi, pakai biji apa tuh? Biji apa? Arabica. Arabica. Selain biji Arabica, ada biji apa lagi? Aduh, jangan deh. Ada yang Robusta. Robusta, ada Robusta. Emang beda? Yang ini pakai biji Arabica nih. Bedanya apa? Bedanya? Pas saya pakai Arabica, Robusta nggak saya pakai. Beda sekali ya? Beda sekali ya? Salah lempar nih lama-lama. Beda kan? Gak boleh yang ini nih. Bener. Ada lagi nih yang lagi ngehits nih. Kalau Robusta berarti Arabica juga gak dipakai. Gak dipakai. Kira-kira bedanya itu. Apa yang lagi ngehits? Ini. Ini hits kekinian. Apa tuh, Bang? Buat yang menang nih. Kopi hits. Kopi hits. Lagi hits. Itu dari biji apa? Kopi hits. Ini gak pakai, gak tahu biji apa nih. Enak kan? Enak banget nih, Bang. Ya udah, sih. Kira-kira udah bakal enak. Iya, tadi ini saya belum sempat nyobain. Udah kalau enak, buat saya. Bang. Bang.
Nih banyak nih pilihan. Jadi kalau saya melihat abang ini, kayaknya anda nih sangat ahli kopi. Iya dong. Saya mau tanya dong bang, saya kan hobinya minum kopi susu. Bagaimana cara membuat kopi susu yang enak? Kopi susu. Sebenarnya ya, enak gak enak itu tergantung cara bikinnya benar atau salah. Nah, yes, yang benar bagaimana? Kalau yang benar itu bikin kopi susu, kopinya duluan. Oh. Baru susunya belakangan. Oh. Yes. Apa bedanya bang? Sama aja dong. Kalau bapak susunya dulu, kopinya belakangan, jadinya susu kopi. Astaga! Kalau kita pulang pada kata, apa pentingnya informasi anda itu? Bang, saya tanya, bang, pernah duduk di sebelah pilotnya? Kayaknya nih pak. Bang, saya mau tanya bang, emang benar nggak bang katanya kalau kita minum kopi jantung berdebar-debar bang? Bener. Bahaya kan tuh bang peti bang? Itu, alhamdulillah tuh. Udah kok? Ya kalau nggak deg-degan, liwat pak. Makanya yang sehat itu minum kopi sebenarnya jangan di tempat yang asal-asalan, bikin sendiri aja lebih aman. Di mana? Iya bikin sendiri lebih aman. Kemarin emang? Saya juga nyobain di kafe-kafe gitu asal-asalan, pas minum, abis minum deg-degan. Oh gitu, kenapa? Jadi gak kebayar. Itu anda gak mampu. Bang, gak bayar. Tapi kalau boleh nanya nih bang, kalau minum kopi itu saat yang tepat yang enak? Iya, pasnya kapan bang? Pas, oh, waktu apa bang? Yang tepat itu sebelum tidur. Sebelum tidur. Bukannya jadi gak ngantuk? Kalau bangun tidur emang gak bagus? Gak bisa. Kenapa? Gak bisa bangun tidur langsung minum kopi. Bikin dulu kan. Oh iya. Repot. Lo kalau ada beban itu. Karena bener, sebelum tidur, karena kalau bangun tidur kan ku terus mandi. Iya, iya bukan ku terus mandi. Aku kan minum kopi. Apalagi kalau pas tidur, gak bisa minum kopi itu. Gak bisa, kelelep. Bang Bellboy, kayaknya paham banget kopi, emang jenis-jenis kopi ada apa aja? Ini banyak nih, ada cappuccino, macchiato, espresso. Tahu saya semua. Yang mana tuh? Yang tauco ya tauco, bang? Tauco gak ada. Nih, testernya nih. Cappuccino yang mana? Cappuccino, bukan yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini. Oh, yang ini berarti ini? Iya, tahu kan? Kita. Mocha cino. Bukan yang ini. Bukan yang ini, sama bukan yang ini. Nah, berarti yang ini. Iya, yang ini. Tunjuk aja langsung. Bang, kenapa nggak langsung ditunjuk aja sih, bang? Kalau langsung ditunjuk, durasinya cepet nanti. Ya, lama masuk TV ya? Ada yang bikin durasi lama. Apa, kopi, apa? Ada kopi yang bikin durasi lama. Apa? Kopi paste. Iya. Wow. Jadi banyak. Ih lucu caranya. Ya. Tapi emang benar. Ini kalau yang namanya waktu itu adalah uang kan ya. Makanya tadi durasinya agak dilama-lamain ya. Karena nanti kita juga bakal buka giliran untuk pemirsa yang ada di rumah buat telepon ke sini. Karena ada 8 juta rupiah untuk pemirsa yang telepon ke sini. Selain saat ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda.